Di hari ini 13 race, namun baru berjalan 3 race dan masih bisa Diki dan pelatih saudara Sanjaya, pemilik semangat Bandung. Dari 7, Mayang Aji, itu cenderung. Hormat para joki, terima kasih sudah kita beri semangat sebelah sukses-suksesnya dan tenang saja tanggung dengan juga bintang di atas. Nah, ini kita lihat bersama juga yang bernama pengumuman untuk diberitahukan kepada semua saja. Saya akan berjalan lecak kanan tegak-gak hormat, kita beri semangat saudara untuk kebakaran rupiah selain kelas perdana Abri 1000 meter. Siap. Bintang Selatan joki nasional saat yang mengawal kuda F Tandayu, atau lebih kita kenal dengan nama Ongkek, saat ini akan mengawal kuda Bintang Selatan dan juga selaku pelatih saat ini dibutuhkan saudara Bapak Entong Sutarto, langsung dikawal dan memberikan taktik dan montase saat ini Bapak Entong Sutarto. Kuda-kuda diperintahkan untuk keluar langsung dari Bintang Selatan. Kuda-kuda yang cantik saat ini. Jangan masuk di racing lane atau di dalam trek pacuan. Dilepas. Langsung ke depan. Saat ini adalah Bintang. Bintang Selatan yang ke depan. Bintang Selatan dari pos kedua adalah Lady of Vauxhall. Lady of Vauxhall tenang-tenang saja standby dengan kita. Bintang Selatan akan dicoba dengan luar, akan dicoba saat ini Lady of Vauxhall. Lady of Vauxhall yang tenang-tenang dua terbuka saat tenang-tenang saudara Bersauda Lintang Selatan. Dua ekor kuda yang cukup tenang saat ini antara kuda Bedah Kuda Bintang Selatan dan Lady of Vauxhall. Bintang Selatan, Lady of Vauxhall. Bintang Selatan, Lady of Vauxhall. 400 meter yang akan datang. Dua ekor yang beribut saat ini antara Lady of Vauxhall dan Bintang Selatan. Dua panjang ke depan, masih tenang-tenang saja Bintang Selatan. F Tandayu saat ini adalah Bintang Selatan yang ke depan. Dua panjang juga terbang adalah biasi Bintang Selatan, Lady of Vauxhall. Bintang Selatan, Lady of Vauxhall. Bintang Selatan, Lady of Vauxhall. Tepuk tangan saudara, kita sambut malam Bintang Selatan, Lady of Vauxhall. Dan di posisi ketiga adalah kuda Lintang Selatan dan Princess Ali. Diterima saudara F Tandayu atau Vlog ke Tandayu. Kuda Bintang Selatan. Awas, mundur, Lintang Selatan mundur, Lintang Selatan mundur. Nah, langsung petugas perlengkapan lapangan langsung mengadakan perbaikan.
dan kesehatan kuda, kesehatan kuda. Pasukan atau petugas kesehatan kuda mohon ngecek untuk kuda. Apa ini saudara R Batira? Ya, selamat untuk Lintang Selatan. Belakangnya sini mbak, mbak, mabuk netan ini disoteng dari atas mbak. Ini mbak, lihat sini mbak, halusnya mbak, mbak, nah. Langsung diserahkan oleh satu PP. Langsung, ya oke, terima kasih, tepuk tangan. Pemilik saudara Haji Asmita. Haji Asmita dari Octagon Stable dan coki saudara F Tandayu dan pelatih saudara E Sutarto. Inilah keluarga besar dari Bapak Haji Asmita yang mengikut serta di dalam penerimaan hadiah dari Pordasi Kabupaten Kebumen yang akan diserahkan oleh anggota satu, ya diatur Mbak Kuda diturunkan langsung dari Sulawesi Utara saat ini. Bintang sudah bisa menjuarai, iya, tunggu diserahkan langsung. Ya, tepuk tangan untuk Kuda Bintang Selatan, pemiliknya beliau Bapak Haji Nona Maja. Saatnya diprediksi akan melejit terlebih dahulu dan tidak, dan juga Kuda Kumara Sari saat ini Lestari Bin yang dicoba dan menjadi tiga besar saat ini yang dicari. Bandera itu diangkat. Setelah pertandingan sudah dimain, penonton dilepas. Satu masih dengan nama aja dan juga teman Rifano dan nama aja saat yang berhenti terlebih dalam dua ekor kuda. Saat ini adalah teman Rifano dan nama aja. Tenang saja Rostanti saat ini membawa nama aja. Teman Rifano akan coba saat teman Rifano. Tenang saja teman Rifano dan juga Gunawan Sari. Gumara Sari, good start saat ini. Gumara Sari kejar saat yang mengejar. Akan dicoba saat ini Gumara Sari. Cukup cepat datangnya Gumara Sari dan saat ini tenang saja Nona Maja dan juga teman Rifano di posisi kedua. Apa boleh buat secara agak sedikit telah saatnya datang lagi. Akan datang Gumara Sari. Akan dicoba dari arah luar Gumara Sari saat ini. Dan apa boleh buat teman-teman Nona Maja, teman Rifano, langsung akan diberikan oleh penasihat ketua beliau Bapak Bambang Pariono pada Pordasi Kabupaten Kebumen. Mareng Etan, si nampaknya Mareng Etan menghadap Etan kabe. Pantat kuda digeser ke kiri. Ya, bagus. Ya, terima kasih. Ya, langsung inilah Gumara Sari Bapak juara tiga. Langsung akan serahkan kepada dia Bapak Bambang Pariono. Tepuk tangan untuk semuanya. Nona Maja menghadap ke timur. Ya. Untuk penerimanya juga menghadap ke timur agak mundur yang ya, penerima langsung. Ini mungkin dari ibu atau putra dari Bapak Haji Subari langsung dari Jawa Barat, Garut. Tepuk tangan! Dan